Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana saya memberikan pakan entok dengan menggunakan batang pisang yang tentunya bisa menekan biaya pakan dikala begadul ataupun tidak mahal ataupun langka. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Ya, di sini sudah ada batang pisang yang sudah dirajang. Ini saya rajang menggunakan mesin pencacah yang saya rakit sendiri dengan menggunakan mesin bekas anyo. Lumayan lembut dan bisa mempercepat pekerjaan ya, daripada digunakan dengan pisau. Ini dedaknya. Kemudian di sini adalah sedikit air yang sudah saya campurkan dengan M4. M4 ya, seperti ini. Dan untuk takarannya saya sendiri menggunakan 3 tutup botol M4. Mungkin kalaupun ada ternak atau pengguna yang lain menggunakan takaran yang berbeda ya monggo. Namun ini berdasarkan yang saya lakukan, yaitu untuk 3 tutup botol M4 berbanding dengan air kurang lebih sekitar 2 gayung. Jadi cukup 2 gayung karena batang pisang ini sudah lumayan banyak kadar airnya. Untuk jumlahnya sendiri, dedak ini satu ember saja nggak penuh. Untuk populasi sekitar kurang lebih 50 ekor. Jadi seandainya kok nggak dicampur ataupun di hanya menggunakan dedak saja ya lumayan boros. Maka dari itu ya harus berinisiatif menggunakan pakan campuran yang lain. Oke, langsung saja kita aduk. Yang pertama adalah airnya dulu supaya batang pisangnya lebih merata tercampur. Karena vitaminnya ada di sini, jadi kalau nggak dicampur percuma.
bisa dilihat sangat lahap sekali, hanya dengan menggunakan batang pisang dicampur dengan dedak, ditambah sedikit M4. Lahap sekali. Jadi untuk teman-teman ternak yang bingung karena masalah dedak yang mahal ataupun langka, bisa menggunakan metode ini. Cukup lahap. Kemudian yang di sana, udah nggak sabar. Lihat, sudah menunggu, sepertinya sudah lapar sekali itu. Mohon maaf ini karena kandangnya sangat ekstrim di atas kolam. Jadi agak sedikit harus hati-hati. Tuh, bisa dilihat. Mantap ya. Dulu sebelum saya melakukan dengan cara ini, untuk satu minggunya itu dalam satu minggu habis sampai 1 kintal karena populasinya banyak. Dulu populasinya 2 kali lipat dari ini. Bisa dilihat, mantap ya, gemuk-gemuk. Oke, sekian video dari saya. Belum bergabung, monggo untuk bergabung, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.